Tutorial instalasi mesin nanobubble. Hal-hal yang harus disiapkan dan perhatikan untuk instalasi mesin nanobubble. Disimak ya. 1. Tentukan posisi mesin. Diusahakan dekat panel listrik dan kincir jika menggunakan. 2. Buat rumahan mesin untuk melindungi mesin dari panas atau hujan. Ukurannya lebih besar dari mesinnya agar mempermudah maintenance. 3. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Perlu dicatat, jika penempatan mesin lebih dekat dengan kolam, bahan yang diperlukan untuk instalasi bisa jadi lebih sedikit dan bisa disesuaikan. Bahan-bahannya, pipa L dan pipa T 2 inch. Sand clamp, dope atau penutup pipa 2 inch, water mur, dan pipa 2 inch. Sambungkan pipa 2 inch, pipa T 2 inch, water mur, dan sand clamp hingga seperti ini. Kemudian, sambungkan pipa 2 inch dengan L 2 inch ke mesin nanobubble untuk jalur input air. Lalu, sambungkan pipa yang sudah kita buat tadi dengan jalur input air yang sudah dipasang di mesin nanobubble. Sambungkan pipa dengan mesin nanobubble untuk jalur output air. Beginilah bentuk input dan output yang sudah terinstal. Sebelum mesin dinyalakan, pancing air melalui pipa T pada input nanobubble. Penambahan filter pada input nanobubble bisa disesuaikan agar menghalangi kotoran. Kemudian, nyalakan mesin nanobubble. Untuk tutorial menyalakan mesin, bisa cek video fungsi tombol mesin nanobubble di YouTube kita ya. Berikut uji tes DO pada air yang ditreatment mesin nanobubble. Cek juga DO output untuk memastikan mesin berjalan dengan lancar.